Pengabdian masyarakat oleh dosen Universitas Bakti Kencana Fakultas Farmasi Kelompok 1. Edukasi kesehatan dan pemanfaatan herbal untuk pencegahan dan pengelolaan infeksi saluran pernafasan atau ISPA yang diketuai oleh Ibu Dr. Apoteker Patonah Magister Sains yang beranggotakan Bapak Apoteker Aris Suhardiman Magister Sains, Ibu Apoteker Purwanti Magister Sains, Bapak Mamai Maulana Sarjana Pendidikan Magister Manajemen, dan Ibu Apoteker Lia Marliani Magister Sains. Pengabdian masyarakat yang berlokasi di SMP Bakti Putra Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dengan edukasi ISPA yang diketuai oleh Apoteker Aris Suhardiman Magister Sains. Yuk kita simak video ini. Hari ini yang akan menyampaikan presentasi tentang infeksi saluran pernapasan akut ada Pak Aris Suhardiman. Coba lihat deh. Nah, ini ya, Pak Aris ya. Pak Aris ini adalah ketua. Pak Aris ini ketua program studi sarjana farmasi. Jadi kalian kalau lulus SMA mau melanjutkan studi ke S1 farmasi, nah ini kaprodinya. Kalau masih jadi kaprodi ya, kalau nggak naik jadi dekan atau rekor mungkin beda lagi. Ya alhamdulillah ya. Yang berikutnya adalah yang cantik-cantik. Ada Ibu Lia Marliani, ini dosen dari seniornya dong. Maksudnya sudah berpengalaman asam garam sebagai dosen. Ya, berikutnya adalah Ibu Pur Waniati. Ya, kalian saya perkenalkan bidang keahliannya ya, Pak Aris yang akan mempresentasikan pada hari ini. Kami ada kegiatan di dalam perguruan tinggi. Salah satunya adalah kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, pada hari ini, alhamdulillah kami diberikan izin mungkinnya oleh pihak SMP. Thank you.
pengabdian masyarakat. See you next time and bye-bye. Pengabdian masyarakat oleh dosen Universitas Bakti Kencana Fakultas Farmasi Kelompok 1. Edukasi kesehatan dan pemanfaatan herbal untuk pencegahan dan pengelolaan infeksi saluran pernafasan atau ISPA yang diketuai oleh Ibu Dr. Apoteker Patonah Magister Sains yang beranggotakan Bapak Apoteker Aris Suhardian dari Kelompok 1 Pengabdian Masyarakat Purwanti Magister Sains, Bapak Mamai Maulana Sarjana Pendidikan Magister Manajemen dan